Bikin ngurangan caah anuraman remen karandapan di Lelwok Cibiru Hilir, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten, Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Bandung, ngadegen kolam retensi anu legana tilu hektar setengah di salah seji komplek perumahan anuraman remen katarajang caah. Eta kolam retensi teh ditaksir bisa ngurangan caah tepika 75 persen, turta bisa ngarojong saat na caah lewi ganjang. Bubupaten Bandung mangrupawengkon anu remen katatarajangcaah Saban usungiji utamana dilawok anu tingkat elevaina handap atauwalalook cekungan nyata Dayuhkolot, Balenda Bojongsoang, Ciparai Majalaya rancaekek jeung Clenyi. murangan ca di Clenyi Pamerintah Kabupaten Bandung ngalewatan Dinas Pekerjaan Umuum dan Tata ruang ngasmiken kolam retens si tubuhgel jeng rumah pompa di Perumahan Bumi Harapan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung Anugerengse saprak tahun 2018 Eta proyek teh meaken wara G APBD hij,4 miliar Turtal gana tilu 1500 meter2 atau tilu hektar setengah. Bupati Bandung Dadang M. Nazer nembraken lahan anu dipakai kolam retensi situ bugal jeng rumah pompate mengrupa fasilitas khusus jeng umum milik pengembang anu ges dialihken wewenangna kapemda dumasar karena pamer di masyarakat di sabu derenana anu remen kata rajangcaa. Ini uh dibangun atas kesepahaman pasus pasum yang sudah diserahkan ke PK Bandung di Bumi Harapan ini ada pasus pasumnya 11 hektar dan antaranya keluhan warga selama ini selalu kebanjiran tapi setelah pasus pasum diserahkan kita intervensi membuat kolam retensi. Dan, dan rumah pompa jadi dipompakan air banjirnya ketika banjir ketika ada genangan kita atasi banjir itu dengan pompanisasi dan penampungan air untuk persiapan di kalau kemarau ini cadangan air di saat kemarau nanti Kepala Dusun di Eta Toto Suharto Nembraken, Eta Kolam Retensi Situ Bugel Jeng Rumah Pompate, Ges Bisa Ngurangan Cai Caah, Tepika 75 Toto miharap jagana eta kolam retensi teh bisa dikokolakan tina swadaya masyarakat bikin jadi kolam pamancingan atau wisata air. Nah, ternyata bisa uh, mengurangi daripada dampak uh, banjir yang ada di wilayah di Sumpat, Bumi Harapan. Berapa persen itu ya, Pak? Itu kurang lebih hampir 75 persen. Emang dulu sampai berapa meter gitu kalau di sini? Dulu awal banjir sampai satu meter setengah hmm. lah. Ikan ngajaga ekosistem di eta kolam retensi T, Bupati Bandung melakukan mangrebu-rebu -rebu burayak, turta melakukan tetangkalan anu bisa nyerep cai. Eta kolam retensi situ bugel jeng rumah pompa T dipiharap bisa ngurangan caah anu remen karandapan saban usum tur bisa jadi kolam panampungan cadangan cai nalika usum halodo. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung masih bogar rancang adegan sejumlah kolam retensi di lereng cekungan anu di erong rawan caa. Yuana Kurniawan, Bandung TV.